1. Masukkan bawang merah, bawang putih, ayam yang sudah dipotong-potong, dan penyedap rasa, kemudian cover hingga halus. 2. Potong-potong wortel hingga berbentuk dadu. 3. Ayam yang sudah halus, kemudian ditambahkan telur dan wortel yang sudah berbentuk dadu, kemudian diaduk sampai merata. 4. Tuangkan tepung terigu 4 sendok dan tepung tapioka 2 sendok, kemudian aduk merata. 5. Tuangkan adonan ke wadah yang sudah disiapkan, kemudian ratakan. 6. Adonan dikukus terlebih dahulu minimal 25 menit. 7. Potong-potong nugget menjadi persegi sesuai selera. 8. Celupkan nugget ke adonan tepung terigu, kemudian celupkan nugget ke tepung panir, lalu digoreng sampai berwarna kecoklatan. 9. Jika sudah berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan nugget. Nugget ayam lezat siap dinikmati.